asik ya manggilnya lo gitu. Nama lo siapa sih? Wiwin. Wiwin? Itu doang? Iya, itu aja. Ngapain juga namanya panjang? Yang ada ntar yang manggil bingung. Iya juga sih. Nama gue Igo. Nama panjangnya gak perlu ya. Lo manggil gue kan gampang. Tinggal, go. Udah, berhenti. Mulai cari dari sini aja. Kalau emang tiker lo itu berarti, kenapa sih lo bawa terus? Kenapa gak ada simpen aja? Ya abis, ibuku tuh bilang kalau tiker itu tuh tiker keberuntungan aku. Padahal ya, menurut aku, namanya rezeki itu kan datangnya dari Allah, bukan dari tiker. Cuman yang namanya orang kampung ya masih percaya aja kayak gitu-gitu. Tapi yang bener kok, tikerku tuh bawa keberuntungan. Buktinya tikerku laris terus. Tiker lo itu laris ya, itu karena lo sendiri. Sadar gak sih? Maksudnya apa? Maksud gua, siapa sih gak mau nyewa tiker sama cewek cantik kayak lo? Coba-coba ngerayu, gak mempan. Siapa yang ngerayu? Omongan gua belum selesai. Lo tuh emang cantik. Tapi sayangnya... Sayangnya apa? Sayangnya bawa tiker. Enak aja, aku gak bau tau. Iya emang mau tiker, ketularan tiker lo tuh. Makanya gak usah dicari tikernya. Oh, gak bisa. Kamu tetap harus cari tiker aku, karena kamu yang ngilangin. Kalau enggak, aku bilangin sama bapakku. Au, takut. Beneran, aku gak bercanda. Aku bilangin bapakku ya. Aku bilangin bapakku. Wah, what's up ya? Win! Siapa? Gak penting siapa gua. Dari tadi gua sama Wiwin terus biar gua yang nganterin pulang. Belum datang udah minta nganterin pulang aja. Bener Win, kamu sama dia. Kamu habis dari hotel. Iya, kok kamu tahu? Kurang ajar kamu ya. Kado, kamu tuh apa-apaan sih? Pengen pukul-pukul aja. Igo gak ada salah apa-apa. Udah aku ngobrol sama Igo, kamu mending pulang sekarang. Pulang. Udah sana. Go, aku minta maaf ya atas sikapnya Randu. Gak biasanya loh dia seperti itu. Randu itu pacar lo ya? Bukan, Randu itu temen aku. Semenjak 10 tahun yang lalu aku pindah ke sini ya Randu jadi temen aku. Kayaknya dia cemburu sama gue deh. Cemburu? Ngapain pakai cemburu? Dia bukan siapa-siapa aku kok. Kalau dia gak cemburu gak mungkin dia mukul gue. Juga sih, makanya aku juga jadi bingung. Tapi biar besok tak tanyain lah sama Randu ya. Iya wes, aku turun dulu ya. Makasih ya. Win! Ya? Gua kan masih belum tahu daerah sini. Lo mau gak temenin gua jalan-jalan? Lihat besok ya. Soalnya kan aku harus jualan. Kalau emang tikarku cepet habis ya boleh aja. Oke, sip. Kau lebih dari sekadar bintang dia.
kau lebih dari